Selamat siang teman-teman. Alhamdulillah rezeki datang. Kambing saya melahirkan ini. Dibantu sama istriku. Punya anak dua ini. Ini yang satu ini. Nah, ini yang satu lagi. Kambing kalau mau melahirkan itu hamilnya 5 bulan kurang lah, pasti sudah melahirkan itu. Nah, ini dibantu istri saya tercinta ini. Lanang tapi jok dek. Dua-duanya jantan semua ini. Wah, rezeki ini bos. Habis kerja di tempat bos Agus Widodo nih. Saya tadi ditelepon anak saya, katanya kambing saya melahirkan. Tadi yang melahirkan yang kedua ini agak susah ini. Lalu ku beri baju kerja saya ini, diikatkan di leher ini. Entah ini mitos atau nyata juga nggak tahu ini. Langsung melahirkan. Nah, ini yang satu ini. Telatnya ana sejam, Dek. Telatnya 1 jam nih, yang satu sudah keluar lama. Yang kedua ini baru keluar. Yuk kita lihat yang lainnya yo, kambing saya. Nah, ini masih ada. Ada 6 ini. Ini betina. Ini yang 4 jantan semua ini. Nah, ini jantan semua. Ya, seperti biasa kesibukan orang desa lah. Habis kerja jam 12 pulang, langsung ambil rumput buat kasih makan kambing-kambing saya ini. Ini ada bambu bergelantungan ini. Ini isinya garam ini. Garam biar dijilatin kambing terus itu, biar untuk menetralisir racun lah. Biasanya racun di pucuk daun singkong itu biasanya ada racunnya. Jadi untuk menetralisirkan itu bisa kasih garam, gantungkan. Nah, seperti ini kan basah ini. Nanti dijilati terus. Biasanya juga ada kambing yang mau melahirkan atau habis melahirkan itu enggak kuat berdiri. Itu mungkin tuh kekurangan garam. Insya Allah kambing-kambing saya ini sehat semua. Rezeki anak soleh ini. Nah, depan rumah saya ini ada jahe, ada jambu, ada rambutan. Nah, bunga juga banyak ini. Apalagi istri saya ini kesukaannya bunga.
bougainville. Tiga warna. Ya, terima kasih teman-teman. Itu tadi rezeki datang dari Allah ini. Kambing saya melahirkan. Jangan lupa di subscribe Bang Radi channel. Terima kasih.